Salam sejahtera, Smartpreneur Indonesia. Perkenalkan, saya Coach Margetti Herwi. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana coaching membantu Anda tumbuh dari tiga hal yang sangat penting untuk selalu bertumbuh dalam diri Anda dan juga di tim Anda. Yang pertama, ya, hasil lebih baik akan Anda peroleh dari perubahan pola pikir. Ya, pola pikir dalam diri Anda, cara Anda berpikir, bagaimana mindset Anda terus tumbuh, ini harus selalu Anda latih. Yang kedua adalah tentang pola diri. Ya, pola diri Anda itu akan membantu untuk Anda memiliki value, memiliki being yang memang baik dan bagus untuk menunjang ya bagaimana Anda menjalankan bisnis. Yang ketiga adalah tentang pola kerja. Pola kerja ini adalah bagaimana tata kelola sebuah proses dalam Anda pahami untuk bekerja lebih efisien, lebih efektif. Ya, pola pikir kita kenal yang namanya thinking. Pola diri kita kenal yang namanya being. Pola kerja kita kenal yang namanya doing. Thinking, being, and doing. Ketiga hal ini harus selalu tumbuh dan juga harus selalu lebih baik dari sebelumnya sehingga Anda mendapatkan hasil yang lebih luar biasa dari sebelumnya. Ada yang tanya, Coach, bagaimana saya melatih thinking saya? Ada training, ya, learning. Disitulah Anda melatih cara berpikir Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Pola diri yang namanya being, Anda dapat dari seorang coach dengan program coaching, sehingga Anda bisa mengelola diri Anda dengan lebih baik, memiliki motivasi, memiliki inspirasi, inisiatif dari potensi terbaik Anda. Pola kerja yang jauh lebih efisien Anda bisa dapatkan dari mentor Anda. Ya, program mentoring yang akan dibantu oleh mentor ini akan membantu Anda menemukan pola kerja yang lebih efisien. Ingat, thinking, being, doing, ketiga hal inilah yang Anda akan dapat dari program coaching yang Anda ikuti, sehingga Anda berpikir dengan lebih baik, memiliki pola diri yang lebih luar biasa, dan memiliki pola kerja yang sangat efisien dan efektif dalam diri Anda. Sekian dari saya, sukses untuk Anda, maju terus untuk lebih baik dari sebelumnya.